Atas nama pemerintah daerah menyampaikan selamat pada adik-adik yang sudah mampu meraih kejuaraan gitar duet. Ini pop, rock atau apa? Klasik? Atau klasik? Ya, semoga ke depan akan menjadi lebih baik dan meraih kejuaraan berikutnya, mungkin tingkat internasional, enggak cuma nasional. Kayaknya ada yang internasional ya dulu ya, gitar itu. Siapa ya? Mas Rocky. Mas Rocky. Pelatihnya. Oh, iya. Itu internasional semua. Ya, harapan kita seperti itu dan terima kasih Bu Bu Kepala Sekolah SMP 2 yang mana sudah mendidik putra-putrinya dan menghantarkan pada kejuaraan-kejuaraan yang lain selain kejuaraan apa gitar ini juga ada kejuaraan yang lain. Dan semoga SMP 2 juga bisa mendorong semua siswa-siswanya menjadi juara. Juara apa aja lah, pokoknya yang penting juara gitu kira-kira. Saya secara pribadi nanti juga akan menyampaikan hadiah juga buat cuma hadiah dari sana, tapi saya juga mau ngasih hadiah pada. Oh ya, ini hadiahnya buat Mas ini. Nah, ya. Ini buat berapa? Yes. Terima kasih, Pak. Ya. Buat jajan bakso ya. Bapaknya lah Peri loh. Bapaknya. Jadi lomba ini saya mengikuti lomba FLS 2N tingkatnya, saya memenangi tingkat nasional cabang gitar duet. Saya dari SMP Negeri 2 Purworejo memenangi. Prosesnya melalui tingkat kabupaten, provinsi, lalu ke nasional. Dari kabupaten saya juara 1, lalu provinsi juara 1 dan nasional juga juara 1. Kali karena dari awal memang tidak menyangka, karena awalnya berharap dikira hanya sampai provinsi saja, tapi ternyata bisa mencapai tahap ini. Saya di sini merasa sangat bangga sekali dan sangat senang, salah satunya yaitu tadi dikasih ya sempat bertemu sama Pak Bupati juga, terus alhamdulillah juga di kasih dapat sangu ya, terus ya walaupun sekarang masih kondisi pandemi seperti ini ya tetap semangat sebagai siswa di Purworejo bisa mengembangkan prestasi-prestasi di Purworejo.